TPPU itu kan pidana, pidana serius, lebih dari korupsi ya. TPPU itu ancamannya lebih daripada korupsi. Kalau memang pencucian uang, ya Rafael itu ya harus ditindak. Dan ini karena ada apa, macam TikTok, TikTok nyinyir dan bodoh gitu. Dikatakan begini, itu Pak Mahfud tuh sudah tahu 10 tahun lalu Rafael dilaporkan berjajan, kok baru lapor sebelumnya? Itu kan TikTok bodoh ya, 10 tahun lalu saya nggak tahu, saya bukan Menko Polhukam. Nah sekarang saya jadi tahu ketika anaknya itu menganiaya David, lalu muncul nama bapaknya pejabat eselon 3 yang kaya, lalu saya telepon PPATK, saya ketua tim pengarah tindak pidana pencucian uang. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.